Oke, kita lanjut ke perakitan. Jadi, video ini melanjutkan pembuatan alat matun yang kemarin. Ini kita akan mulai merakitnya. Ini rodanya, roda yang untuk matun. Hanya sederhana seperti ini. Ini ada dua, karena yang kita fungsikan nanti dua jalur sekali jalan. Ini roda, jadi ini untuk ukuran diameter kelebaran roda ini atau lingkaran roda ini 30 cm, dan untuk ketebalannya ke sini ini 20 cm. Nah, kita menggunakan dua, jadi berjalan dua lajur atau dua jalur. Ini untuk ukuran tanam yang ideal dipakai di wilayah kami, yaitu jarak tanam 25, 27 sampai 28. Jadi ini menggunakan 20. Nah, terus ini mesin yang saya gunakan, ini mesin potong rumput, dan saya rangkai di batangan ini. Ini tangki saya kasih di belakang. Nah, terus ke depan, di sini ada gearbox. Gearbox ini fungsinya untuk memutar atau mencari tenaga. Jadi perbandingan gearbox ini 1 banding 30, jadi 30 putaran dari mesin, 1 putaran untuk gearbox ini. Oh ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada sobat-sobat yang sudah subscribe. Nah, bagi yang belum subscribe, saya mohon dibantu subscribe-nya. 1 subscribe dari Anda sangat berharga untuk kami. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Nah, seperti ini bentuk kerangkanya, mesin dan sampai gearbox. Dan kita akan merakitnya. Sekaligus nanti kita akan uji coba seperti apa daya tarik atau putarannya. Ini kalau dari belakang terlihat seperti ini. Oh ya, di sini masih ada di depan. Nah, ini rangkaian besi yang cuman sedikit ini. Ini berfungsi untuk memasang spekbor supaya lumpur yang dari depan enggak terlalu banyak ke belakang, supaya yang membawanya di belakang enggak terlalu mandi lumpur.
you. Oke, rasanya sudah mantap untuk tarikannya. Sudah bertenaga, terlihat diputar di pasiran, sempat mengangkat pasir. Dan seperti ini putaran-putarannya cukup stabil. Dan akhirnya sampai sini dulu untuk pembahasannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti untuk video selanjutnya. Terima kasih.